Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di Pusat Tutorial Desain Gratis Asset Studio.org. Sekarang saya memberikan if di sini. If dan di if saya memberikan tanda sama dengan tambah. Oke, jika saya mendapatkan tanda sama dengan tambah, maka di sini saya memberikan saya memberikan beberapa variabel lagi, yaitu ak1 sama dengan angka 1 dotted. Jangan lupa untuk menuliskan bahwa jika saya memberikan number di sini Anda juga harus memberikan fungsi number. Saya di sini memberikan parse float. Oke, seperti itu, dan saya memberikan lagi copy dan paste, lalu di sini 2. Lalu di sini 2. Dan di sini saya memberikan penambahan, dan di sini saya langsung memberikan hasil .tag. Oke, seperti itu, hasil .tag sama dengan, saya memberikan AK3 dulu. Saya memberikan AK3 sama dengan AK1 plus AK2. Dan di sini saya memberikan sama dengan AK3. Oke, jika saya coba test movie. AK3. Oke, di AK3 saya membutuhkan string. Dan saya memberikan dot to string. Oke, semacam itu. Dan jika saya test movie, saya sudah tidak mendapatkan error, dan di sini jika saya memberikan 4, 6, hitung, saya mempunyai 10. Oke, seperti itu, dan saya akan memberikan if lagi. Di sini saya copy dan saya berikan else, paste, dan di sini saya memberikan main, di sini saya memberikan main, lalu seperti itu, dan saya memberikan else lagi, paste lagi, dan di sini saya memberikan kali, lalu di sini saya memberikan kali itu tanda bintang seperti ini, dan else lagi, paste lagi, dan di sini bagi, dan di sini bagi itu garis miring ke kanan. Oke, sekarang jika control test movie, saya akan mempunyai pembagian jika saya memberikan bagi lalu 4. Oke, saya mempunyai 3. Jika saya memberikan mungkin 25 dan 4, saya mempunyai 6,25. Dan seperti itu. Dan di sini saya menonaktifkan trace karena saya tidak membutuhkan. Dan saya coba lagi test movie. NaN. Dan saya memberikan else lagi di sini. Else. If. Else if, dan di sini adalah hasil dot tag sama dengan NaN. Jika hasilnya sama dengan ini, maka saya memberikan hasil dot tag sama dengan
Mungkin semacam ini. Oke, jika saya coba tes movie, hitung. Oke, saya langsung memberikan else seperti ini saja. Jika saya mempunyai kosong, atau saya tidak memberikan else, malahan. Oke, saya langsung memberikan hasil .tag. Oke, mungkin seperti ini akan berhasil. Oke, masukkan dua angka. Oke, saya membuat seperti ini aja. Jika saya memberikan 3 dan 3. Haha, maaf. Di sini saya berikan di atas. Oke, control test movie. Hitung. Oke, saya memberikan if-nya di sini. If hasil dot tag. Hasil dot tag. Oke, seperti ini, dan di sini saya memberikan tanda semacam ini, dan di sini else. Di else-nya saya memberikan ini. Oke, seperti itu. Dan saya juga memberikan ke beberapa yang lain di atas. Oke, saya coba. Oke, saya memberikan, saya balik dulu. Oke. Mungkin seperti ini. Saya langsung memberikan ini saja. Jika test movie, malah error. Oke, saya perbaiki di video selanjutnya. Sampai jumpa, salam.